Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Geta Pancing. Hari ini kita mau ngonten di acara silaturahmi di Mancingan The Fishing, yaitu nanti ada tiga penjuru komunitas. Ada dari Geta Pancing sendiri, kemudian ada teman-teman DFT, Depok Fishing Team, dan satu lagi nanti ada dari teman-teman WWF. Kita acaranya ada di Pemancingan Daud Fishing Cilodong. Nah, untuk acara kali ini, selain nanti saya mau review keseruan acara mancingnya, saya mau cari pemancing yang umpannya paling berusut siapa. Dan nanti umpan itu saya akan contek, terus kemudian akan saya share ke teman-teman. Dan pasti umpannya umpan-umpan yang juara di acara ini. Oke, langsung aja kita ke acara silaturahmi tiga penjuru. Namanya umpan apa nih, Mang Tony? Nah, ini umpan tiren ini. Tiren. Mantap. Iya. Menor bener ya. Kawah jos lah, mantap. Sebelumnya saya minta tolong nanti Bang Giri buat baca doa tadi, Pak. Silakan ke area panitia. Oke, langsung aja kita akan buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari Depok Fishing Team amat-amat berterima kasih buat para kalian yang sudah mau hadir di acara kami di Kopdar Gabungan Tiga Penjuru dari Getak Pancing, Warawiri, dan Depok Fishing Team. Terima kasih buat Bang Ipan dari Getak Pancing, Ma Tiri, Bunda Rara dari Depok Fishing Team. Jadi benar bahwa hari ini saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman yang sudah hadir di acara Kopdar Gabungan Tiga Penjuru Getak Pancing, Warawiri Fishing, Depok Fishing Team, dengan agenda kita yaitu santunan anak yatim. Silakan Bapak Giri untuk mewakili kita berdoa bersama, mudah-mudahan acara ini dilancarkan. Niat baik kita untuk silaturahmi dan santunan kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan pahalanya dijabat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silakan. Baik, rekan-rekan pemancing dari tiga penjuru ya, DFT Fishing, Warawiri Fishing, dan Getak Pancing, terima kasih atas waktunya. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelaksanaan kegiatan ini lancar dan berkah. Adapun acara ini juga kita diadakan santunan untuk yatim piatu. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita semua, khususnya para pemancing di sini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa bibi nusyfina qarimin wa nabi Muhammad wa sahibi wa ta'ala tu sobatul jamin. Allahumma inna nas'al salamatan fid din wa fid jasad wa jalan ilmi wa qobatan rizki wa taubatan qobal maut wa rahmatan qobal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nabi syakaratil maut wa najat aminan nari wa lafain ilisab wa fadala tujibulubana wa adain hadithana wa ablana bilad wa rahmatan inna fa'anta wahab. Amin. Rabbana adolakan kusana wa ilam takdilana tarhamna ala kuna mausiri. Amin. Rabbana atina fid dunya sanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih, silakan bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Giri atas bantuan-bantuannya. Oke, persiapan kurang lebih 1 menit. Sedikit saya informasiin buat teman-teman, boleh nyiram sewajarnya, tidak boleh ngebom pakai tangan, menggunakan kail
minimal nomor 6, kemudian ya pasti kita kodim, artinya kita di sini untuk silaturahmi, jadi semua kita saudara, jadi anggap aja tidak ada musuh, tapi lawan aja, lawan untuk hari ini untuk mancing, lawan bersaing dengan secara sportif. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara Kopdar gabungan tiga penjuru ini. Kita mulai hitungan 3, 2, 1. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Nyari Mujair, Bang. Nyari Mujair. Benar. Tadinya mau ke datar. Heeh. Di sini ramai, banyak yang mancing, bayar 10.000. Oh, gitu. Masuk. Iya. Hiburan aja, Bang. Makan umpan ini, umpan Mujair benar ini. Mujair ya. Oh, ada lumut pakai apa itu? Hongkong main kroyokan. Iya, benar. Cuma berani kalau sendiri. Mana jauh lagi dari Hongkong. Iya, kita kroyokan sekarang, mah. Siap. Semoga berusaha, Tom, ya. Oke. Belum dapat, Bang. Oh, belum. Sabar. Wah, ini Bos Ateng. Bos Ateng pakai empan apa, Bos Ateng? Sama empan kroyokan. Oh, empan kroyokan iya. Juga ya. Wis, mantap lagi banyak nih. Oh, kemarin saya belum dapat. Oh. Kita mau slow. 3, 4. Ah, ini. Suhu nih. Kayak lama-lama. Bagaimana, Om? Biasa nih, apa pakai empan apa nih, Om? Empan beda. Empan beda hari ini ya. Hari ini. Siap. Apa itu ati? Otot mentah. Otot mentah, mantap. Semoga jadi empan berutut ya, Om. Amin. Jangan yang berutut, Om, yang gede aja. Oh, yang gede aja. Siap. Sementara yang lagi berusut lapak berapa nih, Dar? Kurang lebih lapak 57, Bos. 57 14 ya. 14 ekor. 57 yang masih? Belasan, Bos. Oh, yang kita lihat. 57. Untuk sepilan ikan terbang. Ini Bos, makhluknya nih. Oh, ini yang lagi berusut. Kita lihat deh umpan apa yang dipakai. Sampai mocel lagi. Pakai umpan apa, Bang? Hari ini. Oh, pakai telur bulus. Boleh dilihat sebentar, Bang? Ini dia nih umpannya nih. Pantesan berusut. Berapa poin sementara dia? 14 poin. 14 poin. Ya, mudah-mudahan. Nganu ya. Bang, ya. Bang Billy ya dari Purwakarta ya. Betul. Ini untuk di lapak kecilnya. Kalau di lapak gedenya lapak berapa? Lapak belah pinggir, Bos. Ya. Kalau telur bulus sih udah sering saya review ya. Jadi memang terbukti ya, telur bulus itu dominan juga di pemancingan daud fishing. Nanti kita lihat deh di lapak sebelah sana nih, lapak kecilnya. Pakai umpan apa? Kita ke lapak kecil. Sementara nih untuk di lapak kecil tadi kita lihat di catatan panitia di lapak 06. Halo, Bang. Dengan siapa nih, Bang? Dengan Putra Depok Team. Kali ini pakai menu apa nih? Bisa mimpin sampai 17 poin nih. Cacing lumpur. Kita lihat dulu cacing lumpurnya nih. Oke, ini dia nih cacing lumpurnya. Ini esennya apa aja nih, Bang? Untuk esennya. Esennya tukang rampok. Tukang rampok. Putra Depok, mantap banget. Sementara mimpin nih, pakai cacing beduk. Alhamdulillah. Itu di poin 17. Kita udah berjalan kurang lebih 1 jam setengah. Apakah nanti masuk nih uang rampok? Amin. Di total ikan terbanyak, ikuti terus pokoknya. Thank you ya, Bang ya. Untuk peserta yang hadir di sini, kita campuran ya. Selain dari ada getak pancing, ada DFT, ada WWF, ada teman-teman dari toko umpan, kemudian ada dari pemilik kolam, dan seterusnya. Ini ngomong-ngomong serius banget ini. Padahal mah buntut ini. Nah, satunya ada teman dari mana nih? Ada lagi seangkatan juga ternyata di sini. Dari KM29. Dari KM29. Galatan Lele KM29. Bukan, ada dari teman-teman pemancingan juga dari KM 47.
Jadi buat teman-teman yang mau datang ke KM 29 nanti bisa ketemu nih. Sama siapa namanya? Tata. Sama Tata. Apa dua? Kok? 48. Kakak. Apa siapa nih? Kakak Tata aja ya. Jadi ada Kakak Tata nanti di pemancingan KM 29. Untuk di lapak besar tadi sementara kan 14 poin. Lapak 57 ya? Iya. Saingannya ternyata ada lagi nih, udah 15 poin. Dari lapak 63. Kita cek 63 nih. Oh, lapak 63. Dengan siapa nih, Bang? Halo, dengan Bang siapa ini? Bang Bram. Bang Bram. Bang Bram pakai umpan apa hari ini? Cacing bleduk biasa. Sekarang 15 poin ya, Mas, sementara ya. 62. Tadi yang pakai telur bulus dia 14 poin. Sekarang disusul nih pakai cacing beduk 15 poin. Apakah nanti bisa menjadi juara total? Kita lihat aja. Ada juga, Bos. Apa lapak, lapak 67. 67. Kurang lebih 15 poin juga 15 dia. 15 poin juga 67. Yes. Oh, oke, okay, kita coba ke 67. Bang, makasih ya, Bang ya. Siap, kita ke 67. 67. Siap. Ini yang 67 nih. Oke. Okay. Oh, mama siapa nih, Om? Namanya Om? Jamong. Si Abang Fishing. Namanya si Abang Fishing. Hari ini pakai umpan apa, Bang? Coba boleh kita lihat, Bang. Oh, umpannya Hong Kong Bending. Mantap sama banget. Kutil sama. Mantap. Yeah. Sementara 15 poin juga. Jadi 57, 63 dan 57. 7. Berapa tadi? 57. 63 sama 67 ya. 56. Itu lagi kejar-kejaran. 14, 15, 15. Jadi antara bertiga ini sementara mimpin perolehan total poin di satu jam setengah pertama. Nanti kita lihat nih siapa yang di hasil akhirnya yang masuk juara total. Gentar lagi aja. Oke, kita lanjut. 60. Satu buah SM Dewa Petir. Awas kesambar. Dari Fidel Fishing. Dari mana, Bu? Dari Fidel Fishing. Oke, satu buah paket SM dan anduk buat lap-lap nih. Lap-lap. Dan ini lapak berapa? Lihat. 65. Lapak 65. Topi dari Gentak Pancing, topi endorse ya, endorse saya. Oke, okay, ada satu buah topi dari Gentak Pancing. Kita selain mancing, kita juga bersilaturahmi buat teman-teman. Terima kasih, Gentak Pancing. Om, Om Sayo. Om, maaf. Om, maaf mengganggu sebentar waktunya. 67. Yang daleman dikit tak. Iya. 68. Om. Baida. Ada mudah. Amin. 57. Maaf ya. Maaf. 57. 22. Bang Giri. Siap. Bang. Jadi ini akan didonasikan buat siapa nih, Bos? Saudara-saudara kita yang membutuhkan, teman-teman dari kawan-kawan yang hadir ini, selain mereka mancing juga berpartisipasi untuk membagikan sedikit rezekinya untuk anak-anak yang membutuhkan. Siap.
yang keberapa? 51. Terima kasih om. Terjawab. Adi berapa? 51. 51. Yang ketujuh. Terima kasih om. Bang Rai, Terima kasih. Akbar. Oke, siap. Poin 47. Terima kasih. Mau berapa sudah? Aduh, karunia Tuhan. Amin. Amin. Insya Allah berkah. Mau berapa sudah? Ada kamera aja ngasih. Coba kalau nggak ada kamera tadi makan enggak? Kalau yang kelok. Terima kasih ya Kak. Ren. Oke, terima kasih. Panggil-panggil gak nyawut. Jangan takut sama kalian bising. Bising. Jangan bising. Oh, bingung. Oh, pokoknya salah kata siapa. Siap, terima kasih. 30. Terima kasih. 38. 38. 34. 37 ikan 15. Yang udah ketiban nggak diminta. Yang udah ketiban kali mau nyumbang. Yang udah ketiban nggak mau nyumbang. Yang udah ketiban. Bodo amat. Mohon maaf om. Masa gara-gara ketiban terus gak jadi nyumbang? Udah om. 10 ikan keempat. 59. Oke siap, terima kasih om. Ikan ke 10. 28. 28. Ikan ke 10. 51. Ikan ke 3. Ikan ke-16. 55. Ikan ke-7. Terima kasih om. Oh, mohon maaf. Bang Erik. 28. 38. 39. Terima kasih Bang Erik. Oh, mohon maaf om. Om, mohon maaf.
langsung ke sana terlewat banyak. Enggak tahunya memang jauh. Oh, iya itu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah bersatu dari satu donasi. Insya Allah nanti akan kita salurkan partisipasi dari teman-teman semua. Kita ada 3 penjuru, jadi nanti perwakilan dari masing-masing penjuru untuk kita pancing, nanti saya mewakili untuk menyalurkan donasi dari teman-teman untuk saudara-saudara kita. Dan kemudian nanti dari pihak-pihak Depok Fishing Team, nanti ada Mariri dan Tim, nanti dari WKM ada Om Tora dan Om Ayo, mewakili penjuru dari teman-teman WKM. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman dan amal kalian diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat buat saudara kita. Amin. Terima kasih sebelumnya. Pancing kali ini di pemancingan Daud Fishing Cilodong, tadi di acara silaturahmi 3 penjuru sudah selesai. Setelah saya keliling-keliling di acara tadi, umpan yang masuk atau yang masuk totalan yang paling busuk menurut saya itu cacing beduk, karena di total lapak besar itu cacing beduk juga yang masuk, di lapak kecil cacing beduk juga. Untuk kesempatan berikutnya nanti saya mau pakai cacing beduk versi kita pancing, hasilnya seperti apa, pokoknya ikutin terus. Untuk acaranya alhamdulillah seru banget dan sukses ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir tadi semuanya. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan kita kerja dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus.